بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والشكر لله وانبته لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد واسقي رضال من الظالمين واخرجنا من بين من ظالمين wala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Selamat pagi saudaraku semuanya alhamdulillah semoga para saudaraku semuanya selalu dilindungi rahmat dan limpah Allah subhanahu wa taala Alhamdulillah kali ini berjumpa lagi dengan saya Master Hilman Insyaallah dalam tayangan video ini, saya ingin membahas mengenai tentang mustika merah delima yang sekarang ini beredar dimanapun, dan saya ingin meluruskan bagi para saudaraku semuanya yang memang belum tahu manfaat ataupun sarana merah delima itu seperti apa. Nah, bicara tentang mustika batu merah delima, memang ada di dunia ini ada jelas memang batu mustika merah delima namun yang memang asli yang memang asli sekali di dunia ini hanya ada satu saja Wallahu alam yang memiliki siapa namun sudah banyak sekali sarana merah delima yang memang mewujudkan mustikanya melalui tarian melalui pengambilan dari gaib itu ada. Namun hati-hati dengan batu merah mustika merah delima bagi para saudaraku semuanya yang memang menggunakan sarana tersebut wajib berhati-hati. Karena apa? Memang sekarang beredar batu murah, apa batu mustika merah delima yang jika keasliannya dimasukkan ke air ataupun ke gelas bisa menampakkan gelas tersebut merah semuanya dari berbagai jajaran ataupun dijejerkan gelas tersebut bisa merah delima. Rata-rata seperti itu. Namun jangan salah. Batu mustika merah delima yang asli bukanlah seperti itu. Akan tetapi bisa dikatakan itu asli namun itu kebanyakan isian. Ya, kebanyakan batu merah delima isian. Dan hati-hati juga dalam menggunakan batu mustika merah delima. Bukan seperti itu tata cara untuk menggunakan batu mustika merah delima karena apa khasiat batu mustika dari merah delima memang rata-rata keyakinan yang menggunakan batu mustika merah delima tersebut untuk apa menjadikan auto kaya ataupun cepat kaya dengan cara instan dan itu sangatlah kaplas sekali sama halnya dengan pesugihan dan seumpamanya kita menggunakan batu mustika merah delima yang isian memang wajib berhati-hati karena wallahu alam namun bisa timbul adanya hal yang tidak baik di belakangnya. Seperti contoh seumpamanya Anda menggunakan batu mustika merah delima ya yang mana tidak tahu menahu tata caranya ataupun dengan cara spiritual yang sekiranya salah kaprah ataupun tidak melalui syariat nah itu sebenarnya salah karena akan mengakibatkan kefatalan di dalam Anda menggunakan batu mustika merah delima ya sebagaimana batu mustika merah delima tersebut jika kalian menggunakan dengan salah dan tidak dengan tata cara yang benar akan menghasilkan suatu energi yang negatif dan akhirnya timbul sirik. Wajib hati-hati. Wajib hati-hati sekali untuk menggunakan sarana batu mustika merah delima. Karena sebenarnya sebenar batu mustika merah delima seperti halnya tokoh-tokoh masyarakat pada zaman dahulu, pada zaman peperangan guna untuk apa? Bukan untuk peperangan. Oh, mohon maaf, bukan untuk kekayaan bukan untuk auto mereka cepat kaya dan auto mereka cepat e, mendapatkan kekayaan yang singkat ataupun e, instan, bukan seperti itu. Akan tetapi pada waktu zaman dahulu, mustika batu merah delima digunakan untuk strategi perang, untuk strategi mendapatkan keinginan yang sekiranya melantari batu mustika tersebut untuk pembentengan dirinya dan untuk menjadikan kemaslahatan. Sebenarnya Sebenar batu mustika merah delima digunakan seperti itu. Namun di sisi lain dengan berjalannya waktu sekarang batu mustika merah delima disuarakan untuk menjadikan auto kaya. Nah itu hati-hati. Karena apa? Sebenarnya Sebenar semua mustika semua sarana itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai manusia hanya melantari dan menjalankan saja namun dengan sebaik mungkin bagi para saudaraku semuanya yang memang menggunakan batu mustika merah delima dan melihat tayangan video ini wajib berhati-hati karena apa nantinya timbul musrik dan nantinya jika kalian salah dengan menggunakannya dan salah menggunakan tata caranya akan mengakibatkan yang mana seperti halnya kalian menumbalkan keluarga ataupun kerabat kalian itu hati-hati oleh sebab itu wajib berhati-hati dan tahu dahulu jika ingin menggunakan sarana batu mustika merah delima tahu tata caranya yang baik untuk diri kamu seperti apa bukan hanya kita apa namanya melihat tata caranya agar cepat kaya agar cepat Menjadikan diri kita kaya, insan itu seperti apa? Jangan seperti itu. Jangan sampai kita terkecoh dengan suara-suara yang mana untuk cepat kaya itu seperti apa. Jangan seperti itu, karena ada sesuatu hal di balik itu semua yang wajib kita tahu terlebih dahulu. Oleh sebab itu, saya sarankan melalui video kali ini, semoga para saudaraku semuanya tidak terdekat oleh orang-orang tuli terdekat oleh orang-orang yang memang menjadi diri kalian semua wajib berhati-hati wajib taati tata cara dan aturan yang memang wajib kalian tahu dan inginkan Bismillah nama itu ingsun karena Allah Ta'ala semoga kita semuanya dijauhkan dari malapetaka dan bala dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim Insya Allah sekian dari tayangan video saya kali ini semoga sedikit bermanfaat walaupun hanya kata-kata uh, sedikit Namun semoga tayangan video ini Bermanfaat bagi para saudaraku semuanya Saya Master Hilman Salam untuk diri Jika ada salah-salah kata pun saya mohon maaf sebesar mungkin Dan jika ada kelebihan itu Hanya milik Allah SWT Wallahu afiq ila bidarik Billahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh